Biar kamera. Pegang dulu. Hati-hati ya, ini warganya banyak, takutnya menekan. Iya. Ya, siap. Tahan ya sampai mobil. Ayo tenaga. Ya, langsung ya. Sip. Sampai. Allah puas lagi dong. Jangan berhenti ya. Bang bantu, Bang. Tolong lu, Bang. Lagi ya. Yuk. Go. Pelan aja. Terus. Oh, permisi. Bapak, permisi. Halo. Kepalanya jangan dibuang, Mas. Terus. Infus copot. Surya ini, Pak, dari mau ngapain? Mau makan. Mau makan. Pengamanan, Mas, patroli. Dia lagi melakukan patroli, itu dari pinggir 200. Karena dia mendengar ada suara kesan mungkin gitu ya, ada suara menarik. Tim patroli dari GCN turun, Mas. Turun berjaki laki, jantan, berjenis kelamin jantan, usia kurang lebih 3-4 tahun, belum dipastikan karena belum dilakukan general check-up terhadap struktur giginya. Harimau berhasil dilakukan pembiusan, masukkan ke tandu, kemudian dimasukkan ke tinting, dibawa ke penyeberangan. Itu sambil melakukan observasi kesehatan. Diketahui bahwa kaki kiri yang terkena jerat sudah stadium 3 dari infeksinya sudah cukup membusuk dan sudah terkena di gerumut laler. Itu sehingga kami sangat mengambil keputusan bahwa ini harus dievakuasi dan harus dilakukan pengobatan secara intens. Berikutnya kemarin hari Senin pagi jam 9 pagi harimau sudah berhasil masuk pusat rehabilitasi harimau Sumatera Dharmasraya. Kita lakukan pengobatan di sana dan moga-moga dalam waktu 2x24 jam ke depan kita sudah berani mengambil kesimpulan untuk melakukan tindakan lebih lanjut, kemudian melakukan observasi secara menyeluruh terhadap kondisi harimau itu sendiri.